Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله dan senantiasa dia akan mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan manusia itu sangat ingin sekali menjadi orang yang memiliki harta yang melimpah dan banyak angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kamu sungguh mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, "Wa innahu liqawmin khairin la syadid." Sungguh kalian mencintai harta dengan sebenar-benar kecintaan. Ketahuilah manusia tidak akan pernah puas. Walaupun harta telah melimpah, dia akan terus berusaha mencari sampai ajal menjemputnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lalu anak bin Adam wadiyan nadamin ahabba ayyakuna lalu wadiyan." Seandainya seorang manusia dia memiliki satu lembah emas, sungguh dia tidak akan pernah cukup. Dia akan merasa kurang sampai dia memiliki dua lembah emas. "Walayyam lau kawilat roh wa yatubullah ala mantaba." Dan tidak akan pernah bisa menghentikan dirinya sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah atau kematian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang senantiasa bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, namun cinta dunia ini jika berlebihan dan menjadikan dia rakus dan tamak terhadap dunia, maka ini sungguh berbahaya. Baik bahaya bagi dirinya dan juga bahaya dari bagi orang lain. Di antara bahaya terhadap rakus terhadap dunia adalah orang yang rakus terhadap dunia dan ambisi utamanya dunia, maka Allah akan jadikan urusannya tercerai-berai. Dan Allah akan tampakkan kefakiran di depan matanya. Dia akan merasa miskin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana fid dunya hammu falaqallahu 'alaihi amrahu." Barang siapa yang ambisi hidup
hidupnya adalah meraih dunia, maka sungguh Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra bainahu, dan Allah akan jadikan kemiskinan terletak di depan matanya. Wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak akan berikan dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan kepadanya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, namun barang siapa menjadikan akhirat, kehidupan dunia, kehidupan akhirat sebagai niat kehidupan dunianya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa ja'ala ghina fi qalbi, dan Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kaya diri. Wa tadhu dunya wa hiya raqimah, dan dunia akan mendatangi dirinya sedangkan dia tidak mengira-ngiranya. Hadis dari Imam Ahmad dan disebutkan Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang rakus terhadap dunia hidupnya penuh dengan kegelisahan dan gundah-gundana. Sebagaimana Imam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Ghusl Al-Ahwal beliau mengatakan, "Muhibbud dunya la yanfaqu min salasatin." Sesungguhnya orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan terlepas dari tiga hal. Hamun lazimun, yang pertama adalah kegalauan dan kegelisahan yang tidak henti. Watakun daimun, yang kedua adalah keletihan yang tidak pernah terpuaskan. Dan yang ketiga, hasratun la tanqadi, yaitu kecewaan yang tidak akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bahaya yang ketiga adalah orang yang rakus terhadap dunia, dia akan pelit dan tidak akan mau menolong orang lain. Dia akan senantiasa menjaga hartanya siang malam. Dia akan senantiasa memikirkan hartanya dan tidak akan mau bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, bahkan akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Sungguh tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba disebabkan dengan sedekah. Bahkan ketahuilah, ketika kita bersedekah, Allah akan gantikan dengan harta yang lainnya, dan di akhirat Allah akan berikan surga kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasikin." Dan harta apa saja yang Allah sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemberi zat dan pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bahaya yang keempat adalah orang tersebut akan senantiasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan selalu menanamkan dalam hatinya untuk senantiasa mengejar dunia, mencari dunia, dan hari-harinya disibukkan dengan urusan dunia, dunia dan dunia. Padahal Allah menjanjikan bagi orang yang rajin beribadah kepadanya, Allah akan berikan rasa lapang di dalam dadanya dan akan dicegah dari kefakiran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yaqulu li ibni Adam, ya ibni Adam, tafarraq li ibadati am la sadaqa ghinan wa sudah faqra." Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada anak manusia, "Wahai anak manusia, beribadah kepada-Ku, niscaya akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan Aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al malaktu yadayka sughlan wa lam asudda faqra." Namun kalau kalian tidak mau beribadah kepada-Ku, maka Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan Aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis dari Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling berbahaya. Allah akan lemparkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 37, "Alladzina yaqulun wa ya'muruna nasabil bukhli
Dan ketahuilah, orang-orang yang kikir dan senantiasa mengajak manusia untuk berbuat kikir, wayaktumuna ma atahu min fadlihi, dan dia menutup-nutupi dan menyembunyikan karunia Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Wa tadlil kafirina adzaban muhina, sungguh kami akan timpakan siksa yang pedih kepada orang-orang kafir dan orang yang lagi pelit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajlat ajjalna laha fiha ma nasau liman urid, dan barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia, maka kami akan segerakan baginya apa yang dia inginkan dan apa yang kami kehendaki. Summa ja'ala lahu jahannam mislaha madhuman madhkura, namun kami akan lemparkan dirinya ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela dan terusir. Inilah beberapa hal yang menjadikan bahaya bagi orang yang zikir. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat zikir, dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa la tusimu min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hada Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian bagaimana caranya agar kita tidak menjadi manusia yang kikir, manusia yang rakus, manusia yang tamak terhadap dunia? Tentu yang pertama adalah senantiasa menuntut ilmu agama. Karena ketahuilah, orang yang berilmu akan paham bahwasanya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, bukan harta yang melimpah. Sebagaimana Rasul bersabda, "Laisa al-ghina 'an kasratil 'aradi, walakin al-ghina 'an an-nafs." Ketahuilah sesungguhnya kekayaan itu adalah bukan banyaknya harta. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati yang merasa cukup atas meridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tanamkan dalam hati kita qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita merasa kurang, sungguh dunia tidak akan pernah berakhir bagi kita. Dan hendaknya kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kekurangan dibandingkan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tunzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila fawqakum fa huwa ajdaru man la yajdaru nikmatullah." Hendaklah kalian senantiasa melihat ke bawah kepada orang-orang yang lebih miskin dibandingkan kalian, dan janganlah kalian melihat kepada yang lebih kaya dibandingkan kalian, supaya kalian tidak akan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan khutbah singkat ini menjadikan kita senantiasa berusaha menjadi orang yang qanaah, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa membantu sesama kaum muslimin. Marilah khutbah ini kita akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qareebun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'daa'a ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansurna ihwanana fi Palestin. Allahumma ansurna ihwanana fi Palestin.
Allahumma ansurna ihwanana fi Palestin wa damir al-yahuda wa ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutma'inan wa yassir bilad muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'al lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran jalila yadhkurkum wasyukuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrul akbar aqimi shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Al-Sirat Al-Mustaqim, Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.